Bali. Sampurasun Sadayana. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bogor, Ibu Rini Lestari, SPDMP, serta Dewan Guru dan staf SMA Negeri 9 Kota Bogor, serta teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Sebelumnya, kami kalau berduka dari kelas 101. Nama saya Ali Dibukati. Saya di Syaruskan. Sebelumnya, gak heran dong dari itu daerah yang terkenal dengan kualitas dodol yang tinggi. Nah, di sini aku bakal jelasin daerah baru itu yang pertama dan daerah baru merupakan kecamatan daerah Kabupaten Garut, yang dimana daerah Kabupaten Garut berada di Tangerang Kidul, yang dimana daerah Garut ini terkenal dengan Swiss Panjata atau dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari perwakilan 102 ingin memperkenalkan beberapa kearifan lokal yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang pertama, dari segi pakaian adat yang dipakai oleh pria itu namanya baju adat Komboran. Mungkin sekilas memang mirip dengan baju pangsi, namun karena perbedaannya bahasa dan culture yang ada di sana, maka namanya menjadi Komboran, yang merujuk kepada celananya yang gombrong dan berada di atas tumit. Nah, di sini ada perbedaan dari baju lainnya, itu di coraknya memiliki makna, yaitu sebagai jendela penghubung. Kampung Kesembuhan ini teh
di sana tuh masih pengantinnya dan istiadatnya. Salah satunya mereka acara. Teknologi itu adalah pengetahuan yang dibawa manusia pada zaman sekarang yang berupa mungkin handphone atau laptop atau apapun. Dan apakah teknologi itu bisa salah satu maksudnya? Jadi wadah menyakiti. Oh, apakah bisa menjadi wadah menyakiti? Itu bisa. Kenapa? Karena dalam teknologi ini kita sekarang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dari Bika Bapak, Ibu Bawatita, selaku wali kelas. Dari Bika Warmat, Ibu Juri. Dari Bika Hormat, guru-guru staf Noaya di SMA 9 Kota Bogor. Dari Bika Hormat, siswa-siswi SMA Negeri 9 Sadayana. Sancar lanjut, kami memperkenalkan diri. Kami Abdi Marsal Wiga Pratama. Abdi Marsyanda Setiawati. Selaku perwakilan calon duta di kelas 10-7. Mendidiknya kami di sini, kami akan membahas salah satu daerah yang masih berada di Jawa Barat. Daerah yang akan kami bahas adalah Cianjur. Pasti teman-teman semua ini gak asik kan dengan daerah Cianjur? Punya ciri-ciri, yaitu salah satunya itu bertanah sebagai pertanaman kebudayaan dari luar. Nah, kita dapat mengimplementasikan, contohnya seperti kegiatan-kegiatan kita laksanakan pada hari ini. Ini salah satu bentuk supaya budaya-budaya Indonesia itu tidak kalah keren. Budaya-budaya Indonesia itu tidak selalu di bawah dan di atas gitu. Maksudnya gimana? Tadi seperti yang kita ketahui, di pagi hari ada sebuah klub atau SKB itu ya, klub bahasa Jepang ya, atau klub Jepang. Nah, saya tidak kontra dan juga tidak pro. Itu bukan biasanya, karena itu bebas ekspresi dari manusia atau bebas ekspresi dari siswa. Tetapi di sini kita perlu adanya sesuatu-sesuatu yang baru di sekolah. Bagaimana? Maksudnya apa? Aku salah satu media-media harus kita perbanyak di sekolah ini. Ya, seperti maklum, itu salah satu untuk memajukan semuanya. Sekolah SMA Negeri 9 Wakil Kepala Sekolah, para guru, Dewan Staf, para juri, dan teman-teman yang saya hargai dan saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Firdaus, teman-teman saya Naru Hida. Mewakili dari kelas 29 sebagai calon duta Ka'arifan Lokal SMA Negeri 9 Kota Bogor. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ka'arifan Lokal yang ada di Bandung. Jadi ada sih Ka'arifan Lokal yang ada di Bandung. Sebelum itu saya akan menjelaskan sejarah Bandung di dahulu. Bandung, Provinsi Jawa Barat, memiliki julukan sebagai Bang.